Nah, caleg yang satu ini agak lain ini, teman-teman. Jadi kita perlu dengarkan ini, konsepnya seperti apa ini. Kenapa, Pak? Kok marah-marah, Pak? Gimana nggak marah saya? Kecewa kan saya. Jauh-jauh saya tengok tadi di sini banjir segini. Sampai sini saya udah surut. Kayak mana saya mau pencitraan? Kecewa kan saya. Surut udah, surut. Harusnya tadi masih banjir. Baru saya gulung-gulung celana. Masuk ke banjir-banjir. Nanti saya janji, kalau saya terpilih, ini bakal saya bereskan. Belum terpilih, udah beres. Surut ya. Sakitkan lagi lah, Pak. Pak. Aduh, belum kepilih udah beres banjirnya. Kali ini ngapain, Pak, di sini? Nah, jadi saya coba mau masuk ke sektor pertanian ini. Oh, oke. Ke sawah lah ini. Apa ya, Pak? Oh, ya, Pak. Sawah sendiri? Enggak. Punya kita bersama, Pak. Oh, punya saya juga. Pak, bisa ngomongnya agak kuat, Pak, petani? Ngomong kuat, Pak. Nggak ada mic kita. Belum makan, Pak. Oh, kebetulan, Pak. Kebetulan. Kasih makan dong, Bapak kan. Woi, sigap, eh. Sedikit. Kok sedikit, langsung. Pak. Kalau banyak masuk kakakku lah, ya. Jangan gitu, Pak. Pegang ya. Nanti doain saya menang, kalau saya menang nanti kita terapkan program nanam padi maju. Di mana-mana mundur. Mundur, Pak. Enggak ada majunya. Iya, Pak. Jadi di mana petani Indonesia mau maju kalau kita ada petani yang mau maju. Iya, iya. Ya. Doakan saya ya. Yuk, yuk. Bapak ini yang punya? Bapak yang punya sih. Bukan sih, Pak. Bapak cuma situ aja. Ngapain? Ngapain rumput? Oh alah, Pak, Pak, udah belusuan sampai sini, rupanya bukan sawahnya dia. Udah, Pak. Pak, gocing Bapak, gocing kaki ku, dia udah masuk lumpur, Pak. Aduh. Dari Bapak. Salah orang. Bukan dia, rupanya petani. Kerja kalian apa? Halo, Dek. Abis berapa masuknya? Akulah. Caleg. Udah jelas. Masuk nanti dapat kursi, mana ingat orang. Ngayai-ngayai diri sendiri lah. Bisa dapat uang masuk awak tiap bulan. Cair-cair. Gaji gak seberapa, tunjangan yang banyak. Tunjang sana, tunjang sini. Korup lah, apalagi. Jalan-jalan ke rumah Yaya. Ke rumah Yaya beli anggur. Jangan lupa pilih saya. Biar saya gak nganggur. Oh, jadi jadi caleg itu sepanjang nganggur. Capek juga sebetulnya jadi caleg ini kan. Gak jadi diri sendiri. Asik pura-pura baik aja depan orang. Waduh, jujur kali. Lah, namanya belum terpilih, kok udah terpilih nanti baru bisa lupa. Nengok. Belum apa-apa dan nunggu nih. Tim sukses. Maksa, kayak gini lah jadi ya. Tim sukses tuh. 69 ya. Oke, yuk. Yuk, kasih ya. Waduh, tim sukses udah panen. Makasih. Nanti jangan lupa pilih saya ya. Iya. Jadi nanti orang itu enggak bisa protes kalaupun aku korup kan. Ya kalian kan makan duitku juga. Betul. Jadi ini kuduluan kan duitku, nanti gantinya pakai duit-duit tunjangan itulah. Aman itu. Ya. Wih, caleg sederhana. Cuma pakai motor ya. Pak. Ya, ada apa? Ini sih, Pak. Oh ya. Bapak caleg kok sederhana sekali, Pak, cuma naik kereta, Pak. Kenapa nggak naik mobil, Pak? Caleg kok mana-mana naik mobil. Iya, jadi memang sebelum terpilih kita harus sederhana. Ke depan masyarakat itu, ya, bukan karena sederhana sebetulnya. Mobil saya bekerja. Operasional lah. Serangan pajar hari-hari itu kan butuh biaya. Doain aja lah, nanti kalau saya terpilih, saya nggak muluk-muluk, saya memang mau beli Rubicon satu. Jadi ini sederhana, ini bukan karena saya mau dekat sama masyarakat, enggak. Memang betul susah. Oh gitu ya, Pak. Nanti kalau udah kaya ya. Jadi mobil apa yang Bapak gade? Xenia. Oh. Buku hitamnya tergade, tertarik. Iya, mudah-mudahan menang ya, Pak. Ya. Nah, ya. Saya enggak boleh sombong nih, belum terpilih. Nanti terpilih baru. Iya, Pak. Ya. Kupikir semain lagi. Kupikir memang sederhana. Apalagi nih, Pak caleg lari-lari yo. Ih, dari mana, Pak? Ah, ini kehujanan saya. Dari rumah-rumah warga lah. Loh, tapi hujan, Pak. Ngapain? Ya, justru karena hujan itu, saya berharap ada satu kampung yang banjir. Nah, jadi saya datang ke kampung itu memang setel lah.
banjir-banjiran gitu. Baru saya janjikan nanti insya Allah kalau saya terpilih saya atasi lah kebanjiran itu tadi maksudnya. Rupanya tidak ada yang banjir ya. Dan ini karena belum terpilih, nah sekali lagi saya ucapkan karena ini belum terpilih makanya saya mau hujan-hujanan. Udah terpilih nanti ya, terang pun gak datang saya. Oh gitu Pak ya? Iya. Wah, luar biasa sekali Pak. Tuan jujur sekali Pak, Pak. Hujan-hujanan pun belusukan Pak. Iya, enak. Pak, itu sepedanya Pak, ketinggalan. Ya, saya mau hujan-hujanan nanti ya. Iya Pak. Ternyata belusukan pun lihat momen ya. Jadi momen yang tidak baik bagi orang lain itu momen baik bagi para caleg itu. Nah, ini gak sadar ada kamera. Hari ini Pak Caleg mau jumpa warga. Mau say hello dia. Tapi dia gak tahu kalau kita rekam. Pak, mana Pak? Pak, ngantar kakakmu lompat. Kalau gak tahu ada Pak, kamera begitu aslinya. Kosong meja kami Pak. Ya biar kami. Isi. Begitu ayo, tahu ada kamera nyala, lain. Lain. Tak bapak, gelaget. Kayak aku bapak klaim. Eh Pak Caleg, malu kasih lah direkam ini. Hidup kamera. Hidup. Ada pokok-pokoknya, kalau hidup kamera bilang. Ya udah bapak kasih aja. Iya Pak, langsung saya kemarin. Langsung dermawan. Tadi tanpa kamera, pelit. Kopi cukup lah. Sekarang dermawan langsung. Jadi saya ke anak muda yang suka ngopi. Saya kasih uang apalah untuk ngopi mereka. Jangan ngopi Pak ya. Iya. Nah, semoga bermanfaat lah ya. Ya. Balik. Aduh. Kasih ya Bang. Aduh. Ini serangan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini. Maaf nih mengganggu waktunya, saya ada sedikit rezeki nih untuk Bapak serangan pajar Pak. Ya terima ya, nanti jangan luapin saya ya. Bapak dapil berapa? Dapil satu saya, Billy ya. Ini dapil empat Pak. Gimana memilih Bapak? Empat ini? Iya. Salah dapil. Gak bisa aku usahakan kawan-kawanmu dapil satu, gak ada? Jauh ya, sampai dapil 4 Bapak serangan pajar. Lagi masih lama lagi pemilu udah serangan pajar Bapak. Aduh, masih lama udah serangan pajar dulu. Balik ya. Salah ya, namanya masih diambilnya pajar. Kembali serangan pajar ke pajar. Aduh. Ya baru bangun, gak tahu saya. Ya ampun. Ya, ya. Kecepatan itu. Nah, nih, booking kamar di mana tuh? Selamat sore Pak Caleg. Iya. Apa kemana nih Pak Caleg kok rapi kali pakai batik nih dengaren? Saya mau ke lapas sore ini. Ke lapas Pak? Iya. Ngapain Pak? Ada mau ngebooking. Jadi nanti kalau saya udah menang, nggak capek-capek lagi nanti misalnya ketangkap kan bingung mau tempatkan di mana. Jadi saya cari booking kamar yang agak lumayan lah. Oh gitu Pak ya. Tapi cantik batik Bapak nih. Cantik baru dikirim sama Malpin Store 17. Waduh, promosi udah dapat endorse ada, nih. Ada pakai dua aku ini. Waduh, udah dapat endorse si calegnya. Batik dua. Agak serakah modelnya. Dingin kayaknya, enak dipakai. Agak serakah. Dipakai dua sekalian. Nah. Itu ya, pakai juga. Makasih Pak ya. Ya. Mau ke sana kita ya. Pak. Pak, kok enggak pakai sepatu, Pak? Ah, iya, nunggu endorse sepatu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Nunggu endorsan. Aduh, ini. Janji memberi penerang lampu jalan. Biasalah itu, para caleg kan suka janji-janji. Lihat yang enggak beres langsung janji. Pak, iya. Apa ini kok sore-sore? Itu Pak, kami lo tadi ngobrol. Kampung kita ini penerangannya kurang. Simpang, iya, Pak. Lampu jalan bahaya simpang. Iya, Pak. Takutnya nanti ada krim-krim malah enggak diingin. Jadi saya caleg. Bakal saya penuhi semua keluhan. Uish. Lampu, Pak. Serius, Pak? Iya, malam ini juga udah ada nanti lampu. Waduh, cepat ya. Aman, ya. Kita ramai. Berarti kencang nih dananya caleg ini. Ini tim TS saya. Woi, tim sukses. Pokoknya suara aman. Suara aman. Sama kalau di Sumba itu. Lita nang araku ngudin ana. Suara aman, ndak khawatir kangke. Ah, di Sumba kan begitu juga tuh. Suara aman. Ini dana Lita nang kuang di atas tadi. Bang Lek. Woi, apa tuh? Kanan aku. Untuk tiang sama lampu mahal, Bang. Berapa biaya, Bang? Heeh. Aman itu. Betul, Bang. Aman dia.
Waduh, tim sukses khawatir itu. Seperti janji saya tadi, bangun habis maghrib langsung terang. Iya pak, terang-terang, tapi nggak kayak gitu juga lah pak. Waduh. Tim sukses disuruh pegang senter. 1269 pak. Penerangan pak. Ya Tuhan. Sengsara kali pun itu tim sukses sepanjang malam tuh. Ada tim sukses satu lagi. Ada minum-minum. Kalau ada orang jongkok-jongkok. Tapi kalau ada orang lewat, jangan kayak tadi dong pak. Cuma kalau nggak ada tuh jam 10 balik air bisa. Agak lain nih caleg ini. Masa tim sukses disuruh pegang lampu semalaman. Apa lagi nih? Apa ya pak? Saya gak suka ini. Tengok nanti kalau saya pemimpin, saya gak cuma ngasih himbauan-himbauan. Saya turun tangan langsung kayak gini. Jadi saya gak mau kayak gini cuman bersih. Wah, bersih. Cakep ini, mantap ini caleg ini. Asal jangan cuma depan kamera loh. Kat. Udah pak. Ya. Nanti biar tim aja yang bersihkan. Kalau cuma emping udah dapat berapa detik kan? Aku bersihkan. Ternyata cuma untuk ambil video. Yang penting nanti kayak orang bapak ini turun tangan langsung gitu. Udah berapa detik aja nanti yang bersih sampai bersih anggota pula. Kacau. Benar-benar lain nih caleg nih. Program saya untuk pengangguran bukan meluaskan lapangan pekerjaan, tapi lebih memperbanyak orang dalam. Waduh. Karena kalau lapangan pekerjaan diluaskan sama aja yang ngantar-ngantar lamaran itu cuma sampai pos security aja udah lamarannya nggak masuk ke dalam karena nggak ada duit, nggak ada orang dalam. Nah, Pak, kami kan kerja mau cari duit, Pak. Nggak bisa sekarang. Sekarang ini kerja duit dulu. Yuk, masuk. Waduh. Baru nanti gajian. Betul juga. Kalau main masuk-masuk aja modal-modal ijazah nggak bisa cari orang dalam ya. Gitu. Yuk. Makanya lagi viral juga, lu punya uang, lu berkuasa, setuju aku. Kalau aku gak ada duit, gak mungkin aku bisa duduk nanti menang, gak bisa. Betul. Makanya kuat modalku, siram. Ah, berkuasa lah aku itu. Nanti kalau udah aku berkuasa, baru enak cari duitnya, ya kan? Ya. Ada borongan? Memang agak lain ini caleg ini nih. Jadi apakah di tempatmu ada juga tipe caleg seperti ini teman-teman? Yang yang kalau lihat momennya pas, langsung muncul dia memberikan solusi dan janji-janji manis. Kalau ada, tolong tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan bila teman-teman mau lihat langsung videonya, nanti bisa kunjungi langsung. Pemilik daripada video ini adalah atas nama Billy Fakru Lubis. Ini adalah konten kreator dari Medan yang memperagakan dirinya sebagai seorang caleg dan mengkritisi secara halus lewat jalur komedi para caleg yang mengumbar janji-janji manis di musim kampanye seperti sekarang ini. Silakan teman-teman follow akunnya atas nama Billy Fakru Lubis di TikTok.